من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما لا ينسى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد جمع سكاليان يعني رحمة الله barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Firqatun Najiyah, Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, metode atau cara beragama golongan yang selamat di dunia dan di akhirat, dan kelompok yang ditolong oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karya Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah. Sekarang kita sudah sampai pada bab al-masyahid wal-mazharat. Yang dimaksud dengan masyahid adalah kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya masjid atau kubah, dibikin kubah-kubah di atas kuburan. Wal mazarat, mazarat itu tempat-tempat yang dikunjungi dalam rangka untuk ibadah. Jadi mereka kunjungan ke kuburan dalam rangka melakukan ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Innal masyahid allati naraha fil bilad al-islamiyah. Sesungguhnya kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya musola atau masjid atau kubah yang kita lihat di negeri-negeri Islam, kabilah di Syam, seperti negeri Syam. Syam itu maksudnya adalah empat negara yang sekarang, yaitu Palestina, kemudian Suriah, Yordania, Lebanon. Itulah negeri Syam. Saya waktu ke sana, ke Palestina, yaitu sama dengan di Yordan. Di sana itu guide-nya itu selalu mengarahkan turis-turis itu untuk ke kuburan-kuburan, kuburannya para nabi atau yang lainnya. Dan rata-rata kuburan-kuburan itu kalau di Syam dibangun di atasnya masjid. Muskilah, ya. Ada Nabi Shu'aib, ada macam-macam. Bahkan ada sahabat juga di sana. Kuburnya sahabat yang dibangun di atasnya masjid-masjid. Wala Iraq, dan juga di Irak. Oh, lebih banyak lagi Irak. Wa Misr, dan Mesir juga. Wa ghairiha, dan yang lainnya, termasuk negara kita. Minal bilad, dari negeri-negeri Islam. Yang la tuwafiqu ta'alim al-Islam, yang mana kuburan-kuburan itu yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang ditinggikan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nanti dibawakan dalilnya oleh penulis. Faqad nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bina' al-qubur. Nabi alaihi salatu wasallam melarang membangun bangunan di atas kuburan. Fil hadis sahih, ini dia. Dalam hadis yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr wa an yuq'ad 'alaih wa an yubna 'alaih." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Sahih riwayat Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengecat kuburan, dan Nabi melarang duduk di atas kuburan. Ini duduk di atas kuburan maksudnya yang di bawahnya ada mayat. Wa an yubna alaih, dan dilarang membangun di atas kuburan. Mari kita perhatikan hadis ini, ikhwan.
Dan kita lihat kondisi sekarang ini. Ya. Kuburan-kuburan yang ada itu dibangun di atasnya. Kadang cuma berupa pagar, di keramik, ada yang dicat, itu enggak boleh ya. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, dibikin musola, dibikin apa lagi? Bahkan ada yang gede bangunannya. Kuburan yang gede-gede apa dibangun di atasnya masjid besar. Masallah salamat al-afiyah. Bagaimana mereka dengan hadis ini? Berarti belum baca. Itu masalahnya. Belum pernah baca. Lalu apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun di atasnya kuburan? Kemudian ngecat. Kenapa Nabi melarangnya? Supaya kuburan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada yang lain. Kalau orang awam melihat, oh itu ada kuburan, ada catnya bagus, ada bangunannya bagus, dikasih lampu, ya dikasih keramik, apalagi dibangun di atasnya masjid atau musola atau langgar, wah, orang awam akan memandang bahwa itu kuburan keramat, sehingga mereka akhirnya ngalap berkah di situ. Nah, ini fakta. Makanya Nabi melarang. Ini yang disebut dengan apa? Sedadat dariah. Ini Nabi alaihissalam melarang mengecat, membangun di atas kuburan. Itu supaya orang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, akhirnya banyak orang berdoa minta sama mayat. Ini fakta. Ya. Itu sedadat dariah. Ya, di kuburan Baqi' Madinah itu ada kurang lebih 10.000 sahabat dikubur di situ. Bayangkan 10.000 sahabat di kuburan itu yang lama itu di samping kiri Masjid Nabawi. Tidak ada satupun bangunan di situ. Alhamdulillah. Itu ya. Bahkan namanya pun tidak ada di situ. Nama-nama di situ enggak disebut di situ. Begitu ya, akhwan. Supaya orang-orang tidak, kalau yang ghulu berlebihan akhirnya bisa menyembah. Kalau yang benci, nah, kayak orang Syiah benci dengan sahabat, khawatirnya nanti dibongkar kuburan itu. Nah, itu ya, akhwan. Itu banyak sekali hikmahnya Nabi alaihissalatu wassalam melarang membangun di atas kuburan itu diantaranya banyak sekali supaya umat ini tidak terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah dan syirik. Wattajsis yashmalud dihan bil kilsi wa ghairi. Tajsis itu termasuk di dalamnya dengan cat-cat, dicat. Ya. Yang bagus-bagus itu catnya. Atau yang lainnya. Wa fi riwayah sahih al-Tirmidzi, dalam sebuah riwayat yang sahih dari dalam Tirmidzi, an yuktab alaih, yuktab alaih, Nabi melarang untuk ditulis di atas kuburan. Tulisan apa? Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an maupun syair, syair. Atau yang lainnya. Tulisan-tulisan. Ya. Di atas kuburan Nabi melarang itu. Itu termasuk larangan karena itu tadi supaya orang tidak terfitnah dengan kuburan itu. Terfitnah itu maksudnya terjerumus ke dalam bid'ah yang merusak agamanya, apalagi sampai syirik. Kemudian inna hadhil mazarat aktsaruha ghair sahih. Nah, ini penting ya, ikhwan. Sesungguhnya ketahuilah bahwa sebagian kuburan-kuburan yang dikunjungi-kunjungi itu, yang dikeramatkan itu, sebagian besar tidak benar. Contoh, kuburannya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Husain bin Ali istushhid fil Iraq. Husain bin Ali radhiyallahu anhu mati syahid di Irak.
di kota namanya Karbun Wabala. Karbala. Apa artinya Karbun Wabala? Musibah dan bencana. Ya, Husain bin Ali terbunuh di situ, ya khon. Syahid radhiyallahu anhu. Siapa yang membunuh? Orang Syiah. Ini fakta sejarah. Orang Syiah. Dari mana? Dari Kufah. Ya, mereka khianat terhadap Husain. Mereka bilang, datanglah ke sini Husain. Ternyata malah dibunuh Husain. Tapi ya kawan, kemudian jadi beliau meninggal di Karbala. Anehnya, kemudian sebentar, walam yasilah Mesir, dan sama sekali beliau tidak pernah ke Mesir. Husain itu tidak pernah ke Mesir. Tapi kubruhu fi Misr. Kuburnya ada di Mesir. Loh, kan aneh toh. Nah, nanti antum akan tahu siapa yang bikin-bikin itu kuburan palsu-palsu itu. Nanti disampaikan oleh penulis. Ghairu sahih, tidak benar itu kuburnya Husain di Mesir. Wa akbaru dalilin, dan sebesar-besar keterangan ala dzalik yang menunjukkan bahwa itu tidak benar, anna lahu qabran fil Iraq, bahwa dia punya kubur di Irak. Memang. Jadi kata ulama ahli sunnah bahwa ketika dia dibunuh itu, kepalanya itu dipenggal, terus kepalanya dibawa ke Syam, ke anaknya Muawiyah Yazid, khalifah waktu itu, Emirul Mukminin. Kemudian Yazid menangis, siapa yang nyuruh bunuh kalian? Saya tidak menyuruh kalian. Amankan saja dia, hormati dia, suruh kasih pilihan, apakah dia mau perang ke melawan orang kafir di perbatasan, atau dia balik ke Madinah, atau nemui kami, tidak apa-apa. Jadi diberi kebebasan Husain itu sama Yazid bin Muawiyah, Amirul Mukminin waktu itu, rahimahullah. Tapi sama orang Kufah dibunuh. Itulah sejarahnya, ya kawan. Ya, dipenggal kepalanya Husain, kemudian kepalanya dibawa ke Syam. Maka sama Husain dia apa namanya, perintahkan kepada pasukannya untuk mengirim kepala ini dikubur ke Madinah, dikubur di Baqi'. Kemudian juga keluarganya Husain yang masih hidup waktu itu dihormati, dimuliakan, dikasih hadiah dan lain sebagainya. Badannya dikubur di Karbala. Badannya dikubur di Irak. Tapi kuburnya Husain itu ada di Irak, ya. Ada juga di Mesir. Nah, Mesir ini jelas bohong. Dan Syam, ada juga kuburnya dia di Syam, bayangin coba. Padahal tidak benar itu. Yang benar bahwa kepalanya Husain dibawa ke Madinah. Wa dalil al-akhara wa huwa anna as-sahaba la yadfinun al-mauta fil masjid. Dan juga bahwa para sahabat tidak ada satupun yang dikubur di masjid. Nah, anehnya semua kuburnya Husain itu, baik yang ada di Irak maupun yang ada di Syam maupun yang ada di Mesir, itu semua dibangun di atasnya masjid. Dan Nabi melarang membangun masjid di atas kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi. Kenapa? Karena mereka membangun masjid di atas kubur para nabi mereka. Jadi yang pertama kali membangun kuburan di atas apa namanya? Kuburnya, membangun masjid di atas kuburan adalah siapa? Yahudi. Yahudi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, makna ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, itu ada dua makna. Disebutkan dalam syarah Kitab Tauhid, Fathul Majid dan lain-lain. Yang pertama, Nabi di sini melarang membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Hikmahnya tadi sudah saya sebutkan, supaya orang tidak jatuh ke dalam syirik, bisa menyembah kuburan. Karena kalau kuburan
dibangun di atasnya masjid, orang mengira bahwa itu adalah kuburan yang berbeda dengan yang lain. Yang kedua, makna di sini larangan sholat lima waktu di kuburan, walaupun tidak ada bangunan masjid di situ. Karena sholat di kuburan berarti menjadikan itu tempat sholat, dan tempat sholat namanya masjid, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid, bangunan masjid. Jadi larangan sholat lima waktu di kuburan. Nabi tidak pernah sholat lima waktu di kuburan. Begitu pula para sahabat tidak pernah sholat lima waktu di kuburan. Faedah berikutnya di sini, bahwa sholat lima waktu di kuburan, kemudian membangun masjid di atas kuburan, itu dosa besar. Mengapa? Karena Nabi mengatakan di sini Allah melaknat. Allah melaknat. Jika dosa itu dilaknat oleh Allah, berarti itu kategori dosa besar. Antum lihat sekarang ya ikhwan, Allahul musta'an. Banyak sekali kuburan-kuburan yang dikeramatkan, dibangun di sampingnya atau di atasnya. Ya, atau dimasukkan dalam kompleks masjid. Ini dilihat oleh mata, ya. Allahul musta'an. Bahkan mereka Allah ya, ada yang setiap malam Jumat datang ke masjid, apa kuburan itu yang dibangun di atasnya musola itu. Iya, bangunannya kayak masjid, musola, langgar kecil gitu. Di situ ada jelas ada kuburannya di situ, dan ada karpetnya sampingnya itu. Kemudian ada arah kiblatnya juga mirip kayak begini mihrab ini loh, ya. Terus ada apa lagi? Ada lampunya terang, bagus dicat, di keramik. Ya anehnya dia ngaku ahli hadis. Ajib. Hadis dari mana? Ini hadis. Ini Bukhari Muslim. Muttafaq alaih ini. Qatalallahu al-Yahud. Allah melaknat Yahudi. Mereka bangun masjid di atas kuburan. Ini Bukhari Muslim. Lo katanya ahli hadis, lah ini hadis. Ini dikemanakan hadis ini coba? Ini artinya apa coba menurut mereka? Kalau mereka bisa bahasa Arab, coba artikan ini. Qatala Allah melaknat. Allah melaknat al-Yahud, Yahudi. Ittakhadhu, mereka menjadikan kuburan anbiya'ihim, nabi-nabi mereka, masajid, bangunan masjid atau tempat sholat. Kirim lagi WA nang mereka ini. Hadis ini ya, di WA nang grup-grupnya mereka. Sampaikan hadis. Tanggung jawab antum. Ya. Antum kan ahli WA. Itu ya, kawan. Kemudian wal hikmatu fi dzalik hatta tabqal masajid khaliyan min asy-syirk. Ya ini di antara hikmahnya adalah kata Syekh rahimahullah, supaya masjid itu bersih dari syirik. Betul, karena kalau ada kuburan di dalam situ dianggap orang nanti dikultuskan di situ. Gitu ya ikhwah. Qala Allah taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah dan berdoa selain Allah di situ. Nah kalau di situ ada kuburan-kuburan, nanti orang berdoa minta sama kuburan. Baik. Wa tsabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dufin fi baitihi. Ah, sekarang perbincangan tentang kuburnya Nabi ini yang ada di Madinah. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Nabi, yaitu yang di situ di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha ardhaha. Kenapa? Karena sebab ada hadis bahwa Nabi itu dikubur di mana dia meninggal. Itu khusus Nabi loh ya. Khusus Nabi itu.
Nabi itu dikubur di mana dia meninggal lah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahnya Aisyah. Dan itu di luar tembok masjid Nabi. Walam yudfan fi masjidih. Dia tidak dikubur di masjid Nabi. Waqad wassa' al-Umawiyyun al-masjid. Dan di zamannya Umayyah sudah tidak ada sahabat waktu itu yang hidup. Pemimpinnya dari Umayyah ini, Bani Umayyah ini meluaskan Masjid Nabawi, melebarkan, merenov, meluaskan. Fa'adkhulu fi. Maka mereka memasukkan kubur itu ke dalam masjid, yakni dimasukkan di balik tembok situ. Walaitahum lam yafa'lu. Ya, alangkah indahnya kalau mereka tidak melakukan itu. Ya. Tapi begini ikhwan. Perlu diketahui bahwa kata para ulama di Saudi ya, kubur Nabi itu sebenarnya sampai detik ini secara syar'i di luar komplek Masjid Nabawi. Mengapa? Satu, karena jadi posisi kan menghadap kiblat sana ya, kuburnya Nabi itu ada di sebelah sana. Nah, kuburnya Nabi dan Abu Bakar dan Umar di samping sana itu ada ruangan kosong, dan ruangan kosong itu tidak boleh dijadikan sholat. Artinya apa? Bahwa itu komplek kubur Nabi itu secara syar'i bukan tempat sholat, sehingga dia walaupun dibatasi oleh tembok Masjid Nabawi ya, itu tetap di luar Masjid Nabawi. Yang kedua, kata ulama nih, bahwa di dalam komplek kuburan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu ada bangunan seperti ini, begini ya. Jadi itu di situ ada begini, tapi itu enggak kelihatan dari luar. Yang kelihatan dari luar itu kotaknya saja, bangunan kotak. Tapi di dalamnya ada begini. Sehingga secara syar'i ketika orang sholat ada di belakang sana, yang di situ ada kubur Nabi, tidak dianggap menghadap kuburan. Nah begitu maksudnya ya ikhwan. Oleh karena itu para ulama di sana melarang kepada kita untuk menyengaja mengambil shaf sholat tahiyatul masjid di belakang kuburnya Nabi. Dilarang. Jelas? Tapi orang-orang kuburiun sobandang wes. Mereka kalau masuk Masjid Nabawi mesti lek misalnya jadi longgar, pasti dia ngambil shaf di belakang kubur. Orang-orang sufi misalnya. Kalau penuh, ciri-ciri mereka ini kalau penuh, ketika mereka selesai sholat misalnya lima waktu atau Jumatan, sebelum mereka pergi ngadep ke kubur Nabi dulu, nggak ke kiblat, ke kuburnya Nabi, mencong ke sana, ya pamit, komat kami dulu. Setelah itu pulang mereka. Loh, saya lihat sendiri. Saya tinggal di Madinah 4 tahun dan hampir tiap tahun umroh. Saya tahu, ya itu ya ikhwan. Jadi saya lihat ini orang kuburin. Setiap pamit mesti miring dulu nang kuburnya Nabi. Dia ada di samping saya, tak terlalu ingin ya. Ayo deh. Jadi seperti itu. Jadi walaupun tempatnya jauh di sana, tetap pamit ngadep pronosi. Kadang berdoa dulu dia, ngadep ke kuburan, bukan ke arah kiblat. Allah musta'an. Wa qabrul Husain, ya, sekarang kembali pada kuburnya Husain. Al-an itu ba'dun nas haula. Ini benar ya, kawan. Menurut para saksi bahwa banyak orang tawaf di kuburnya Husain. Bukan hanya kuburnya Husain, kuburnya Humaini juga. Kuburnya Nizamuddin yang ada di India dekat markasnya JT. Kemudian juga kuburnya Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Kemudian kuburnya siapa lagi? Syekh Badawi yang ada di Mesir. Itu orang tawaf. Banyak orang melihat itu. Ada yang bawa kambing nazar disembelih di situ untuk atas nama Syekh Badawi. Nah, ini musibah ya.
ya. Satu-satunya negara yang tidak ada bangunan di atas kuburan hanya Saudi Arabia. Harasah Allah. Negeri yang dibangun di atas tauhid. Makanya negeri Saudi itu nama lainnya, gelarnya adalah Biladut Tauhid. Negeri tauhid. Karena di sana syirik dilarang keras. Dilarang keras. Itu ya. Makanya syaitan, jin dan manusia mengarahkan senjata mereka ke sana semua, ya, untuk merusak nama baik negeri tauhid. Harasah Allah. Satu-satunya negara di dunia yang tidak membolehkan bangunan gereja itu Saudi Arabia. Apalagi yang lainnya, apalagi sinagognya Yahudi, nggak boleh ya. Apalagi pura, nggak ada. Apalagi di Mekah dan Madinah, wais, nggak ada orang kafir di situ. Di Mekah Madinah itu nggak boleh orang musyrik. Jadi kalau mau masuk kota Madinah ada tulisan non muslim belok sana, nggak boleh masuk. Gitu ya. Kemudian ayatulubuna hajati, dan mereka meminta kebutuhan-kebutuhan mereka kepada kuburan-kuburan itu. Allati la tutlab illa min Allah, yang seharusnya tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Kasyifa'il marda, seperti minta kesembuhan bagi yang sakit. Wa tafrijul ghurba, dan agar dikeluarkan dari bencana. Wa dinuna yamurunana an natlubaha min Allah wahdah, dan agama kita yaitu Islam memerintahkan agar kita meminta itu semua hanya kepada Allah satu-satunya. Wal natuf illa haulal Ka'bah, dan tidak boleh kita tawaf kecuali sekitar haula Ka'bah, sekitar Ka'bah. Tawaf itu di situ, bukan di kuburan. Enggak boleh ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil 'atiq," dalam mereka tawaf di Ka'bah. Karena tawaf ini ibadah, disyariatkan hanya mengelilingi Ka'bah. Tak boleh tawaf di selain Ka'bah. Inna masyhad Sayyidah Zainab binti Ali, ini juga kuburnya Sayyidah Zainab binti Ali, juga tidak benar. Di ana lam tamut fi Mesir, di Mesir itu kuburnya Zainab binti Ali itu ada di Mesir, padahal dia tidak mati di Mesir. Wala fi Syam, dan juga tidak ada di Syam. Tapi anehnya ada kuburnya Zainab binti Ali bin Abi Talib di Syam. Wa dalilu ala dhalik wujudu masyadillah fi kulli minha. Itu ajib. Kuburnya bisa ada di mana-mana, di Syam maupun di Mesir. Pernah ya ikhwan, di mana itu ya? Di Aljazair atau di mana? Dibongkar sama ikhwan salafiyin. Kuburan yang orang itu, oh, di Aljazair itu ada 70 ribu kuburan yang dikeramatkan. 70 ribu ya kawan. Dari mana saya tahu? Dari kawan-kawan kita di Facebook, kawan-kawan Aljazair. Dia bikin status di Aljazair 70 ribu kuburan yang dikeramatkan. Aljazair, ya bayang, apalagi biladuna, ikhwah, Allah musta'an. Padahal negeri kita ini banyak gunung Merapi loh. Kok gak takut ya? Malah itu gunung Semeru itu mengeluarkan lahar panas itu jadi tontonan deh. Ya Allah, jadi tontonan. Bayangin coba. Ada banyak gunung Merapi di mana-mana coba. Gunung Merapi. Kemudian Idal Islam yungkiru bina al-qibab al-kubur. Islam mengingkari bangunan kubah-kubah di atas kuburan. Ja'alaha fil masajid, dan menjadikannya di atas masjid, atau menjadikan masjid-masjid di atas kuburan itu juga dilarang. Walau kanat sahih, atau dijadikan kubah-kubah di atas masjid-masjid. Walau kanat sahih ke kubur al-husna fil Iraq. Ya, walaupun misalnya badannya mayat itu ada di situ, seperti kuburnya Husain yang ada di Irak, dan kuburnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Baghdad, itu dibangun masjid dan ada kubahnya. Dan juga kuburnya Imam Syafi'i di Mesir, itu juga ada masjidnya di atasnya dan kubah. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Linnahil 'am al-warid al-mutaqaddim,
karena ada larangan secara umum dari Nabi, larangan bangun masjid di atas kuburan. Hadatsani Syekhun Shadiqun an ra'a rajulan yusalli ila qabrin Jailani. Ada seorang syekh yang terpercaya memberitahu kepada saya, kata penulis, dia melihat ada seorang laki-laki yang salat menghadap kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan dia tidak mengarah ke kiblat tapi mengarah ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan disampaikan nasihat dan dia menolak, dan dia mengatakan, kamu Wahabi, musibah ya, enggak mau belajar. Ya, coba mikir nih, otak ini diberi oleh Allah Azza wa Jalla dipakai untuk baca hadis, insya Allah dapat hidayah. Tapi karena enggak mau baca, ikut-ikutan orang, nah ini sudah. Sebagaimana Quraisy, idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi abana aw law kana abahum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dalam surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla menyatakan, jika dikatakan kepada mereka, ini kepada Quraisy, marilah kalian kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Apa jawab mereka? Bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi abana. Bahkan kami hanya mengikuti apa yang ada pada nenek moyang kami. Ikuti nenek moyang. Ya, awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an. Pada sekiranya nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk, apakah mereka juga mengikuti? Maka ya ikhwan, wajib kita ini mengikuti Quran Sunnah. Quran Sunnah, Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salafus saleh. Itulah keselamatan yang sungguhnya ya ikhwan, ilman wa amalan, baik ilmu dan amal. Kemudian kata penulis, "Maka'anahu lam yasmak qalahu sallallahu alaihi wasallam," seolah dia tidak mendengar sabda Rasulullah, "La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim, janganlah kalian duduk di atas kuburan yang di bawahnya ada mayat. "Wa la tusallu ilaiha," dan janganlah kalian salat menghadap kuburan. Ya ikhwan, coba perhatikan ini pesan Nabi di sini. Kita dilarang untuk duduk di kuburan yang di bawahnya ada mayat. Tapi kalau duduk di antara, boleh. Yang di situ tidak ada mayat. Jadi ketika ngubur mayat, kan kadang ada sebagian orang duduk. Ya, boleh duduk ketika mayat itu sudah dimasukkan. Tapi duduk jangan di yang di bawahnya ada mayat. Tapi yang lebih tragis ya ikhwan, orang-orang yang nguruk-nguruk kuburan itu, setelah mayat itu diletakkan, dia malah nginjek-nginjek itu. Harusnya gak boleh diinjek-injek ya. Nah ini penting ini ya, sekaligus wasiat ini. Jadi kalau ada orang mati diletakkan di liang kubur, uruk saja pakai tanah begini saja ya, jangan diinjek-injek itu tanah dengan alasan supaya rapet tanahnya. Yang namanya tanah ya rapet sendiri nanti. Gitu ya. Jangan diinjek-injek pakai kaki. Diduduki aja enggak boleh. Apalagi diinjek-injek pakai kaki. Itu yang tukang gali kuburan itu. Kadang jamaah juga gitu-gitu. Saya khawatir ketika pacolnya begini seret, itu orang kakinya kena kaki coba. Biarkan dia gini-gini pakai pacol itu ya. Sampai tinggi ya. Tingginya segini lah dari tanah. Itu ya ikhwan. Baru kasih batu di situ bagian kepalanya. Kuburan di Madinah dipakai itu cuma batu ya, batu. Batu ireng. Iya. Tanam di bagian kepala. Enggak ada namanya. Dan dia agak tinggi seginilah. Atau tengkilnya orang Arab kan agak panjang ya, seginilah. Gitu ya.
Boleh segitu. Ada hadis. Kemudian janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ini Nabi yang sholat apa? Sholat lima waktu maksudnya. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Misalnya ada orang telat gak sholat jenazah di masjid, mayatnya udah dikubur, bolehkah dia sholat di kuburan? Sholat jenazah maksudnya, boleh. Karena sholat jenazah itu maksudnya adalah mendoakan. Dia tidak sujud dengan kuburan. Sholat jenazah itu tidak sama dengan sholat lima waktu. Yang dimaksud dengan sholat jenazah itu doa lijalil jenazah, mendoakan jenazah. Makanya tidak ada ruku, tidak ada sujud. Inna aktsarul masyahid min surah banatha bima aini dia. Kebanyakan kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu, yang dibangun di atasnya masjid atau kubah, itu dibangun di zaman Fatimiyah, negeri Fatimiyah. Siapa negeri Fatimiyah ini yang pernah menguasai Mesir ini? Sebenarnya mereka ini adalah bukan Fatimiyah. Mereka ini adalah Ubaidiyun, pengikutnya Ubaid bin Sa'ad. Siapa dia? Dia ini orang kafir. Coba lihat. Disebutkan namanya oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Apa kata Ibnu Katsir? Ubaid bin Sa'ad dan pengikutnya Ubaidiyun kufar. Kafir mereka. Fusaq. Fasik mereka. Banyak maksiat, fujar. Banyak melakukan maksiat, mulhidun, zanadiqah. Sesat mereka. Ateis, mu'attilun, dan mereka memerangi Islam. Jahidun, dan mereka menentang Islam. Dan mereka mengikuti Majus, mengikuti mazhabnya Majus, agama Majus. Itu. Lalu bagaimana ceritanya? Mereka ini haula al kufar, orang kafir-kafir ini, Ubaidiyun ini. Ra'ahum lamma ra'ul masajid tamtari bil musalli. Jadi di zaman dia, orang-orang Islam itu memenuhi masjid-masjid untuk salat. Wa hum la yusallun, sedangkan Ubaidiyun penguasa ini tidak salat. Wa la yahujjun, dan mereka tidak pula haji. Grupnya Ubaidiyun. Ya. Dan yaqiduna al-muslim, mereka dengki dengan kaum muslim. Fa fakkaru fi sarfi an-nas ila al-masajid. Maka dia berpikir, pemimpin Ubaidiyun ini, bagaimana caranya memalingkan umat Islam dari masjid-masjid yang ada. Fa ansha'ul kibab wal mazarat al-kadhibah. Maka mereka bikin kubah-kubah dan masjid-masjid di atas kuburan yang ada mayatnya maupun tidak ada mayatnya. Za'am an-Nabi Hussein. Dan mereka menyebut bahwa di situ ada Hussein bin Ali dan ada Zainab binti Ali bin Abi Talib. Dan juga kemudian mereka setelah bikin masjid di atas kuburan-kuburan yang dusta-dusta tadi itu, mereka bikin acara pesta-pesta. Mawalid, maulid-maulid, maulidnya Hussein, maulidnya Zainab, maulidnya Ali, maulidnya Fatima, ya, itu mereka. Lihat sedibun nas ilaiha, supaya menarik manusia kaum muslimin ke kuburan-kuburan tadi itu yang dibangun di atasnya masjid-masjid itu. Ya, supaya mereka jauh dari masjid yang asli. Wa sammu anfusahum bil fatimiyyin, mereka menamakan diri mereka Fatimiyun, pengikutnya Fatimah binti Ali. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Tasaddaru liyamilan nas, mereka apa, menyembunyikan kekafiran mereka, berkedok mengikuti Fatimah binti Ali supaya mereka didekati oleh kaum muslimin, ditaati oleh kaum muslimin. Nah, ini loh ikhwan. Nah, ini pentingnya kita ini orang Islam paham Quran Sunnah. Sehingga kita enggak ditipu oleh siapapun. Siapapun ya.
kalau menentang Quran Sunnah, jangan diikuti dia. Ikuti Quran Sunnah. Ini penting ya. Kebanyakan orang itu bisa tersesat karena dia gak paham Quran Sunnah. Ngikut-ngikut kemana angin pergi. Ya miluna ma'akulir riyah. Dia pergi bersama angin pergi. Ini bersama kebanyakan orang. Jangan seperti itu. Kita belajar agama Quran Sunnah ini tujuannya supaya kita dijauhkan Allah dari sesat. Ini ya, hati-hati. Dulu ada di Indonesia namanya Snok Hoknyo Hokrunnya. Snok Hokrunnya. Siapa deh? Orang Belanda. Pura-pura Islam. Bayangkan coba, sampai seperti itu Belanda. Makanya lama dia di Indonesia ini. 350 tahun. Ya, karena caranya luar biasa mereka ini. Sampai mereka berpura-pura menjadi ulama. Ini Snok Hokrunnya. Allah musta'an. Kemudian jamaah sekalian. Akhirnya kaum muslimin jatuh ke dalam bid'ah-bid'ah dan kesyirikan. Dan mereka mengeluarkan banyak uang ya untuk menyelenggarakan acara pesta-pesta itu, mawalid, maulid-maulid nya Husain wa Zainab wa Imam Syafi'i wa. Jadi ada istilah haul, haulnya Syekh Badawi, haulnya Imam Syafi'i. Itu diperingati di masjid yang di ada kuburnya mereka itu. Allah musta'an. Banyak harta yang dikeluarkan. Sekiranya itu dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, wallahi itu lebih baik. Innal muslimin alladziina sarafu al-amwaala li bina'i al-kibar. Kaum muslimin yang mengeluarkan harta mereka untuk bikin kubah-kubah dan masjid-masjid di atas kuburan dan tembok-tembok yang indah di mengelilingi kuburan, al-kubur, tidak akan memberi manfaat kepada mayat itu sedikit pun. Nah, ini penting ya. Kita ini dianjurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk ziarah kubur untuk memberi manfaat kepada mereka dengan doa. Assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'allah lana walakum al-afiyah yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal-mustakhirin. Itu yang Nabi ucapkan ketika masuk kuburan. Semoga Allah beri keselamatan buat kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin dan mukminin semuanya, laki perempuan. Insyaallah kami akan mengikuti menyusul kalian mati. Aku minta kepada Allah untukku dan untuk kalian keselamatan. Semoga Allah merahmati yang duluan mati dan belakangan mati. Jadi Nabi memberi manfaat kepada mayat-mayat itu dengan doa. Dan doa itu bermanfaat buat mayat. Bukan kita mengambil faedah dari mayat dengan meminta-minta kepada mayat. Nah ini keliru. Mana pernah Rasulullah minta sama mayat? Mayat bisa apa dia? Apakah dia bisa memberi kekayaan kepada orang yang masih hidup? Tidak bisa. Coba itu ada orang mati misalnya, ajak ngomong dia bisa nggak? Nggak bisa. Lah terus kenapa dimintai harta? Pesarean ini, wah, memangnya ada apa dengan pesarean? Ada sebagian orang kalau datang ke Gunung Kawi kurang afdol kalau nggak pamit nang di pesarean itu. Ana lihat sendiri di situ kalau kita lewat itu pesarean, komplek pesarean. Antum pernah lihat? Biasanya anak muda yang suka apa naik sepeda ke sana itu. Wah, naik sepeda nang Gunung Kawi. Hah? Itu ya, Kwan. Kalau saya pas di sana memang ada kerabat dari bapak saya di sana di Gunung Kawi. Ada beberapa keluarga di sana. Itu ya, Kwan. Jauh dari pesarean itu. Allah musta'an. Terus sudah habis kah waktunya? Jadi tidak bermanfaat buat mayat. Yang bermanfaat buat mayat doa kita. Baik ketika kita ziarah kubur maupun ketika ada di rumah atau di masjid, kita mendoakan mereka.
Ziarah kubur hikmahnya adalah supaya kita ingat mati. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang kalian silakan mengunjungi ziarah kubur. Karena bisa mengingatkan kalian dengan apa? Akhirat. Akhirat. Yani kalian akan ingat dengan hari kiamat, ingat dengan kematian, bahwa kita juga akan mati seperti mereka. Setelah itu apa? Beramal, bertobat. Ingat firman Allah, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal baik walaupun seberat semut yang kecil, beramal soleh seberat semut, dia akan melihat pahalanya. "Waman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal keburukan dosa seberat semut, dia akan melihatnya. Sekiranya harta yang mereka pakai untuk bangun masjid dan kuburan itu disedekahkan untuk fuqara wal masakin dan yang lainnya yang membutuhkan, yang masih hidup, sungguh mereka dapat pahala dan bermanfaat buat fuqara wal masakin. Apalagi Islam melarang, mengharamkan membangun masjid di atas kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "La tad'a timtsalan illa tamassa." Silakan adzan dulu ya, akhi. Insyaallah kita lanjut ba'dal adzan.
Kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La tada' timthalan illa tumastah." Tidak ada satupun timthal. Timthal itu berhala, patung yang disembah. Jika jangan kau biarkan dia berhala itu kecuali kamu hancurkan. Ini pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Tidak ada kubur yang tinggi dibangun di atasnya bangunan kecuali kamu ratakan dia. Nabi yang nyuruh, ya kawan. Ini sahih ada di sini, riwayat Muslim juga. Subhanallah, Bukhari Muslim. Ya. Kemudian, ya ini jangan kau biarkan itu kuburan itu tinggi dengan bangunannya kecuali kamu hancurkan dia sehingga dia dekat dengan tanah. Dan juga boleh paling tinggi setinggi syibrit begini supaya dikenal bahwa di situ ada mayat. Dan boleh dikasih tanda batu. Batu gede lah ya, ikhwan. Tancapkan di situ, tanam di situ. Ya enggak terlalu gede lah, pokoknya segini lah ya, ikhwan. Ya. Nah, itu. Tanam gitu. Baik. Wakasa wahadin nudul ladid ayah. Kemudian nazar, sebagian orang itu kuburiun dan sufiun, mereka itu bernazar untuk mayat. Padahal nazar itu kan ibadah harusnya untuk Allah. Barang siapa yang beribadah dia serahkan ibadahnya kepada selain Allah, musyrik. Termasuk bernazar untuk mayat, bernazar untuk mayatnya yang ada di Mesir atau di Yaman atau yang ada di Syam atau yang ada di Indonesia. Ini termasuk syirik besar. Nah, nazar apa? Nazar dia bilang, saya bernazar atas nama Syekh Fulan yang ada di kuburan itu, saya akan nyumbang 5 juta di kuburan itu. Wah, siapa yang ngambil itu 5 juta? Juru kunci. Bahasa Arabnya disini khuddam, yang tukang bersih-bersih kuburan itu diambil sama dia. Nah, terus diapain sama dia? Nah, dipakai untuk maksiat dan syahwat. Sehingga orang yang bernazar di situ dengan menyumbangkan dananya di situ, di kuburan itu dikirim uang, ada yang kirim-kirim uang di situ, dilemparin uang di situ, jumlahnya kadang sangat-sangat banyak, ya kawan. Berarti dia sama dengan apa, bersekutu di dalam acara-acara atau berbuat maksiat di situ, membantu itu para juru kunci untuk berbuat maksiat. Walau atau sekiranya harta yang banyak diberikan kepada fuqara wal masakin, disedekahkan kepada mereka, sungguh sangat bermanfaat buat yang hidup. Bahkan yang mati pun, kalau misalnya ada anak-anaknya yang bersedekah atas nama orang tuanya, masya Allah, orang tuanya dapat pahala, dapat pahala. Itu ya kawan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa habibna fihi wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa karrihna fihi. Ini doanya penulis. Dan untuk kita semuanya, ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu benar dan berilah kami mengikuti kebenaran itu dan beri kami cinta kepada kebenaran itu, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan beri kami untuk bisa menjauhinya dan bikin kami benci dengan kebatilan tersebut. Demikianlah ya kawan, pembahasan tentang kuburan dan sekitar kuburan. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, barangkali. Silakan. Sholat di ikhtalaf al-ulama, berbeda pendapat para ulama al-sunnah tentang sah tidaknya salat yang di situ ada kuburan. Saya memilih pendapat makruh, dan tinggalkanlah, cari masjidlah yang tidak ada kuburan. Itu khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan. Ya, kita cari masjid yang tidak ada kuburan sama sekali. Baik itu di dalam masjid, di depan, di belakang, atau di samping kanan kiri, atau di halamannya. Jangan sholat di masjid yang ada masjidnya, walaupun itu di halaman komplek masjid, supaya tenang kita, karena ada larangan.
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat menghadap kuburan, apalagi kalau kuburannya di depannya situ persis. Setelah ini masih dalam mihrab ini, terus ada kuburan di situ. Wah, itu jelas ini. La tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Dan juga keumuman dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qatalallahu al-yahud, Allah melaknat Yahudi yang mereka membangun masjid di atas kuburan. Dan tadi maknanya ada dua, membangun masjid di atas kuburan, dan yang kedua larangan sholat lima waktu di kuburan. Ah, di situ ada kuburan, makanya masjid tidak boleh disatukan dengan kuburan. Ini Islam. Jadi kalau misalnya ada orang mau bangun masjid di luar komplek kuburan, kata ulama syaratnya satu, harus ada pagar, dua pagar, pagar kuburan, kemudian ada pagar masjid. Berbeda ku pagarnya. Yang kedua ada jalan yang membatasi antara masjid dengan kuburan, komplek kuburan, pemakaman. Jadi tidak boleh satu komplek dengan kuburan. Itu fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pertanyaan berikutnya, kata Syekh Utsaimin, ada bertanya kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, "Syekh, saya mendapati ada kuburan di dalam masjid. Apa jawab Syekh?" Kewajiban mengurus masjid jika dia mendapati ada kuburan, cek, tanya, itu kuburan lebih dulu atau masjid? Jika kuburan terlebih dahulu, ya sebaiknya masjidnya dibongkar. Masjidnya dibongkar, pindah ke tempat lain. Karena ada kuburan di situ, dan apalagi pemilik ahli warisnya enggak mau dipindah. Hancurkan itu, takmir, hancurkan masjid itu, pindah ke tempat lain yang tidak ada kuburan. Yang kedua, jika masjidnya lebih dahulu dibangun, terus ada orang memasukkan mayat di kubur masjid, maka mayat itu dipindah, tak boleh di masjid, pindah sana, kuburan kaum muslim. Yang aneh, ada sebagian wakif yang memberi wakaf tanah dan masjid berwasiat, kalau saya mati kubur di dalam masjid. Jangan dilaksanakan wasiat itu, jangan dilaksanakan. Sampaikan ada saya di sini, kalau dia paham. Itu ya, demikianlah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.